Rojo, Desa Wangkal terbagi menjadi 4 kedukuan. Yang pertama kedukuan Candi, yang kedua kedukuan Wangkal, yang ketiga kedukuan Kates, yang keempat kedukuan Kajakan. Desa Wangkal terbagi menjadi 16 RT, juga terdiri dari 18 RW. Untuk visi misi pemerintahan Desa Wangkal, menjadikan masyarakat melakukan pembangunan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas dan membangun kolaborasi program pemerintah demi kemajuan desa. Adapun potensi desa yang berkembang saat ini dan bisa menunjang ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di desa meliputi produksi olahan rumah tangga ataupun home industry, diantaranya pembuatan kerupuk, juga pembuatan kue, juga adanya home industry pembuatan tas, juga ada sayangan ataupun dandang, juga di dalam juga ada pertanian. Tentang program Kotaku, program Kota Tanpa Kumuh merupakan program nasional yang berkonsentrasi terhadap pengurangan kumuh secara kawasan. Dan alhamdulillah program ini di desa kami sudah berjalan dengan baik, terbukti perencanaan yang sudah disusun oleh masyarakat sangat membantu pemerintah desa. Harapan ke depan dana BDI bisa turun dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh masyarakat bisa terfasilitasi. Demikian dari saya, Kepala Desa Wangkal. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mustaqim, Koordinator LKM Marga Sejahtera Desa Wangkal, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Mengapa LKM saya ini saya namakan Marga Sejahtera? Itu ada filosofinya, karena marga itu jalan, sejahtera adalah kesejahteraan.
Jadi jalan menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berdirinya LKM ini nanti membawa kesejahteraan bagi masyarakat Desa Wangkal. Saudara-saudara yang saya hormati, LKM Marga Sejahtera ini didirikan pada tahun 2009 yang masih tetap eksis berdiri sampai sekarang dengan tujuan didirikannya LKM ini membantu pemerintahan desa nantinya agar semua hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan bisa membantu pemerintahan desa. LKM Desa Wangkal punya program kolaborasi dengan pemerintahan desa, diantaranya penyusunan RPLP, perencanaan pembangunan yang kemarin di tahun 2017, dalam pemetaannya kawasan kumuh Desa Wangkal itu masuk di RT 10 dan bisa alhamdulillah perencanaan itu bisa tercover oleh dana desa dan dibiayai, dan alhamdulillah sekarang ini untuk pembangunan drainase sudah dikerjakan secara keseluruhan. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk kolaborasi ini tidak berjalan hanya sampai sebatas ini saja. Mungkin ini ke depan juga ada kolaborasi antara LKM, pemerintahan desa, dan pemangku kepentingan di seluruh desa ini untuk ikut serta berpartisipasi bagaimana cara kita desa ini supaya terhindar dari kawasan kumuh untuk menjadi kawasan yang lebih baik. Harapan saya selaku koordinator LKM, mudah-mudahan LKM di Desa Wangkal ini untuk ke depan bisa menerima dana sesuai dengan harapan kita, yang pada gilirannya nanti apa yang kita rencanakan bisa berkelanjutan demi masyarakat Desa Wangkal khususnya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk saudara-saudara sekalian, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.